Usai takbiran keliling menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada Sabtu 9 Juli 2022 malam berlangsung meriah. Pawai takbiran keliling menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah di Kabupaten Kapuas, kali ini untuk STAR dipusatkan di depan rumah Dinas Jabatan Wakil Bupati Kapuas, Jalan Patih Rumbi, Kuala Kapuas. Terlihat ribuan warga kota Kuala Kapuas dan sekitarnya memadati tepi jalan utama untuk menyaksikan pawai mobil hias dan kendaraan hias roda 3 dalam semarak untuk menyambut Idul Adha tahun ini. Pawai takbiran keliling ini yang diikuti puluhan peserta ini dilepas secara resmi oleh Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat dengan mengibarkan bendera STAR. Bupati Kapuas Ben Brahim S. Bahat menyatakan, sangat bahagia karena pawai takbiran keliling dapat kembali dilaksanakan. Pada malam hari ini kita sangat berbahagia karena sudah lama kita tidak melaksanakan pawai Idul Adha ini di Kota 3 ini terlaksana dengan baik. Kita menjadi bersyukur kepada Allah Taala. Semua peserta sangat bergembira, berbahagia, dan kita doakan agar event-event keagamaan ke depan dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, karena sudah melandainya pandemi ini dan kita harapkan sudah menjadi endemi. Hingga semua kegiatan dapat dilaksanakan. Sedangkan Tommy Saputra, selaku Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Pawai Gebyar Gemah Takbir Idul Adha 1443 Hijriah mengatakan, antusias masyarakat sangat luar biasa untuk menyaksikan pawai takbiran yang dilaksanakan oleh Panitia Hari Besar Islam atau PHBI bersama dengan Pemkab Kapuas ini. Alhamdulillah kita PHBI dapat melaksanakan kegiatan gebyar gemah takbir Hari Raya Idul Adha. Karena sudah beberapa tahun kita vakum, alhamdulillah kita bisa melaksanakan tahun ini dan antusias sangat luar biasa dengan sangat singkat persiapan kita, tapi dapat peserta sebanyak 59 orang. Alhamdulillah ini menjadi target kita ke depan, ya apalagi yang akan kita hadapi beberapa hari yang akan datang, yaitu pawai 1 Muharram. Insyaallah akan semakin sukses, semakin antusias peserta. Sementara itu, Kapolres Kapuas Ajun Komisaris Besar Polisi Kori Wicaksono menghimbau kepada masyarakat yang melaksanakan pawai takbiran agar dapat menjaga ketertiban dan mematuhi aturan berlalu lintas. Kami dari Polres Kapuas dibantu oleh Kodim. Banyak pada masyarakat, terutama masyarakat yang melaksanakan pawai, agar tetap menjaga ketertiban, ya, tetap mematuhi peraturan lintas dan mematuhi arahan dari petugas kami di lapangan. Dari Kabupaten Kapuas, Irfan Syah melaporkan.